Mangpuluh-puluh masa nu kabengket dinegerakan ganyang mafia hukum ngalakonan unjuk rasa di hareupeun Mako Polrestabes Bandung poe Kemis 28 Juli 2022. Eta nu arunjuk rasa teh ngadongsok Polrestabes Bandung memeres kasus erongan penipuan anu disorang ku oknum polisi. Bari mamawa spanduk sarta sajumlah yang poster mangpuluh-puluh masa nuka bengket dinegerakan ganyang mafia hukum ngokolakan unjuk rasa diharapkan Mako Polrestabes Bandung. Etanu arunjuk rasa tengah dongsok Polrestabes Bandung memeres kasus erongan penipuan anu disorangku salah seorang oknum polisi di salah seji polsek di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Koordinator unjuk rasa Torkis Parlaungan Siregar Nandesken, kasus erongan panipuan alatan eta oknum polisi ngajangjikeun korbana lulus asup polisi ku cara mayar kamanehna. Tapi dinamprona eta korban teu lulus asup polisi kalah kakak tipu. Polisi, tapi iming-iming itu hanya modus meminta uang kepada pelapor. Sampai sekarang tidak terbukti, hanya isapan jempol. Kami sabari, tapi terlapor oknum ini berkeliaran masih. Ya, belum ditersangkakan, apalagi ditangkap. Tidak, rakyat melihat ini. Rakyat melihat ada diskriminatif, ada penegakan hukum yang tidak jalan. Rakyat melihat seolah-olah ada di belakang. Seolah-olah ada di belakangnya siapa. Dan lihat seolah-olah kebal hukum. Bukankah Pak Kapolri tegas? Jangan pernah melanggar hukum. Lihat sumpah, lihat kode etik, taati peraturan. Kita mendukung Kapolri. Etanu arunjuk rasa miharap kasus erongan panipuan kudusa ganjang dari ungkulan tepi ka beres roes, pikeun mulangkeun deui ka percaya masyarakat ka instansi Polri. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.